Pada kesempatan kali ini, kami akan menunjukkan cara mengganti toner HP LaserJet. Untuk HP seri P 1000-an itu semuanya hampir sama. Pertama, buka ini dulu. Di sini ada lubang. Tarik ke atas. Di dalam printer ada pegangan untuk tinta. Tarik ke atas. Kembalikan ini. Untuk mengembalikan, prosesnya hampir sama. Buka bagian ini. Angkat ke atas. Masukkan printernya dari atas. Ingat, untuk memasukkan pegangannya ada di bawah. Di situ ada tulisan dengan arah yang benar. Jangan sampai terbalik. Kalau terbalik, tidak akan masuk, dan kalau dipaksa akan rusak. Jadi ketika memasukkan, jangan sampai dipaksa, jangan sampai ada yang dipaksa, karena ini begitu dilepas dia akan masuk sendiri. Kami dari Tobikin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya.